Apa? Kurang goyang lo. Kayak gini nih yang desain siapa, Pak? Ini bagian dari kita, bagian dari pandemi. Oh. Ini apa bagian? Tumpuk. Ya lumayan lah tumpuk ini. Ini untuk ekspor atau untuk anu? Untuk ekspor. Ekspor. Ekspornya kemana? Eropa. Eropa. Masih jalan? Masih. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Negaranya? Sini. Terakhirnya. Kapasitasnya berapa ekspornya? Ini rata-rata per bulan kita bisa 150 kontainer. Per bulan 150 kontainer? Mau juga banget tuh sampean? Oh, kan sampean mau yang dua cari. Suge banget, Pak. Kita kali kalau kita juga ada nih. Wapresnya wis ganti. Wapresnya ganti benderane ora abang putih. Mau dicopot? Iya. Ini soalnya anu fotonya Pak Presiden yang ini dulu diprotes karena benderanya merah dong. Iya, tidak putihnya. Iya, Pak. Siap. Oh, coba tuh, Bro. Iya, betul, Pak. Iya. Ayo petugasnya coba saya lagi. Oke. Alah, Pak Sandri. Ayo, satu dulu lo. Coba. Ada satu lagi. Iya, Pak. Awas, jangan masuk dulu, Bro. Jangan nanti kopi tau. Lagi goyangin nang arep prai. Lagi piye? Goyange prai. Lagi bebane apa nang arep? Loh. Mungkin kurang liga. Iya, kan. Kurang apa ya membeli apa ya? Kalau emang itu boleh pun juga langsung bawa. Apa? Posisinya apa? Apa? Kurang goyang lo. Tidak goyang, raiso goyang, kursi goyang, beras, ikan. Ini goyangnya gini-gini. Loh, kurang imbang. Kalau untuk mengelaju lebih banyak lagi di sini. Iya, iya. Ini dukung dulu juga, satu bulan. Rotanya? Artinya warnanya kuning. Oh, memang sengaja gitu? Dari Eropa baru ada yang keren itu. Ini kalau di Eropa di dalam indoor atau outdoor ini? Yang di dalam. Dalam ya, yang di luar biasanya plastik gitu ya. Awet ya. Besi. Iya. Wah, itu ukuran londo itu. Berarti rada ceplak ini. Iya. Di londo ini dhuwure 2 meter punjul ini. Pirang kontainer, Mas? 150 kontainer. Tahun 90-an 400, Pak. Hah? Tahun 90-an 400 kontainer. Selama pandemi ini gimana? Pandemi ini nggak ada, Mas. Hanya 3 bulan saja awal itu kita. Jadi selama pandemi off? Enggak, 3 bulan saja. Karena 3 bulan off. Negeri lockdown. Terus sekarang sudah jalan lagi? Permintaan makin besar, Pak. Makin besar karena kemarin. Kapalnya dapat? Dapat. Undang legane. Wah, 3 kali lipat. 3 kali ya. Iya, karena kita usaha pengen makan ya kita terus saja. Ya, penting ada untung. Kalau rotanya masih muda dimakan bisa. Itu untuk saja ya. Loh iya, aku tahu kok makan sing rotan muda ya. Kan. Itu enak dimasak. Nah, rotanya tua yo. Kuwi ketemu Pak Guru sing galake me dingenekke iki lho, ora iso to kuwi. Pernah Pak Guru lah. Pernah. Pernah, Pak? Belum. Pernah, Pak, waktu sekolah dulu? Gebok rotan dari guru ini. Pernah. Oh, siap. Pernah? Pendidikan. Pernah, ya? Siap. Tis tua. Saya kira suara enak, tau. Oh, saya pernah dulu kan ngaduk kok digebuki gini. Iya. Ini punya desa? Iya. Iya, sebenarnya saya dapat dua hal ya.
di desa Terangsan. Ya, Terangsan. Terangsan di Sukoharjo di Gatak, di Kecamatan Gatak ini. Jadi kita cek bantuan kita talut ya yang ke desa-desa rata-rata di angka 200 jutaan ternyata bagus tadi ya. Bagus dan sama Pak Kades mau diteruskan lagi sehingga nanti sistem irigasinya cukup bagus dan tidak membuat longsor di jalan-jalan yang dilalui. Tapi ini menarik karena di sini ternyata sentra industri rotan termasuk rotan imitasi plastik ya. Sintetis. Ternyata sintetis dan ternyata ekspornya masih berjalan sampai hari ini. 3 bulan aja ya Pak Kades? Iya 3 bulan aja. 3 bulan aja selama pandemi kemarin enggak bisa ekspor karena di sana lockdown dan sekarang masih jalan. Kira rata-rata sebulan sekarang 150 kontainer. Tapi dulu pernah berjaya, Bro. Ya, 400-an. Sebulan. Tahun 90-an. Tuh. Jadi tahun 90-an tuh sempat segitu. Mungkin karena persaingannya. Kalau lihat desainnya sih bagus. Desainnya bagus, sentranya bagus dan ini menurut saya bisa membangkitkan ekonomi. Yang kerja dari warga banyak enggak? Banyak juga. Banyak dari warga ya. Iya. Ya, jadi kalau ini warganya juga bisa bekerja, maka sebenarnya industri ini ternyata masih menjanjikan. Dan ekspornya rata-rata di Eropa kan oke, ya. Iya. Di Eropa masih oke sampai hari ini. 150 kontainer per bulan ya masih hidup lah ya. Tulisan masih hidup. Itu kemarin karyawannya dapat THR nggak? Dapat. Oh, ngaku wae. Semampu kita kasih. Separuh full, seperempat dicicil. Hah? Satu bulan. Satu bulan gaji dicicil 5 kali. Enggak. Alah tenane. Betul Pak, langsung Pak. Cash. Oh ya. Ayo rutan ya. Foto Pak. Kasih. Ayo Mas Kelik sini sama Pak Gubernur loh. Iya. Rombongan peleton RB ini Pak. Apa? Ini yang kurang ini Pak. Kurang. Iya. Oke. Benar. Eh Pandan Ramel, Pak apa sih ini? Naik lagi. Makasih. Wah, ya jenggotnya kayak bupati. Main keturunan, main keturunan dari gubernur. Fuad Mas, Fuad. Ya, nggih, Mas. Matur nuwun Pak Durang, sehat kabeh. Amin. Didorong masyarakatnya mulai dibangkitkan ya, pelan-pelan dan punya semangat untuk berusaha kembali. Terus dicek penyakit mulut kuku. Tapi sapi, dicek ono sapi dari luar, apalagi yang dari daerah yang kena penyakit, dicek kongdi kirimane, ya Pak. Nah itu, kalau ada nanti sapi-sapi yang mulai meler, biasanya peternak tahu, segera bawa ke Suan. Obatnya usah, kemarin sudah saya bagi ke. Ya, sehat-sehat. Assalamualaikum. Ya.